YouTuber, ketemu YouTuber, cok. YouTuber botak kah? Botak, botak apa nih? Botak OP. Oh, botak OP. Gua kira bokon. Botak asu. Botak OP. Tapi kan bener permainan penten, permainan. Juta, iya, ini gua lagi Jai. Lagi review, Ci. Tuh, meledak. 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 Oh ya guys, sebelum mulai ke videonya, gue mau ngasih tahu nih ke kalian. Keseruan gue saat bulan puasa ngapain aja sih? Nah, kebetulan nih, beberapa hari yang lalu, gue baru aja nemu sebuah game yang bikin gue ketagihan banget buat maininnya, cuy. Wow. Jadi, hari-hari puasa gue tuh seru gitu, guys. Dan nama gamenya adalah Red Shadow Legends. Red Shadow Legends adalah game yang free to play dan mudah dimainkan. Dan juga banyak yang udah download game Red Shadow Legends sampai 80 juta download. Dan yang lebih kerennya lagi, grafiknya tuh bagus banget guys, serta bisa dimainkan di HP ataupun di PC loh. Dan juga ada 650 champion yang bisa digunakan di War Faction. Ada juga jutaan bangunan yang bisa kalian gunakan untuk karakter kalian. Serta banyaknya lagi update end champion, UI, dan gameplay tiap bolanya loh. Mantap banget kan? Dan juga bakal ada champion-champion baru di season 8 of the Forge Pass. BTW ini anniversary yang keempat Red Shadow Legends terjadi pada bulan kemarin loh. Dan Red Shadow Legends terus menjadi lebih besar dan lebih baik pastinya. Mantap! Jangan lewatkan salah satu fiturnya yang paling banyak diminta guys. Jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Ayo naikkan power kalian dan jadilah juaranya. Nah buat kalian yang udah jago nih, langsung aja kita duel bareng cuy. Gua di live arena PvP. Nah di situ kalian bisa nge-pick dan nge-ban karakter yang menurut kalian OP cuy. Buranda langsung aja download Red Shadow Legends lewat link di deskripsi. Atau kalau nggak mau ribet lagi, bisa langsung scan QR code yang ada di layar video ini untuk dapetin bonus yang super keren. Kalian bisa dapetin epic champion Kalan the Strike dan lainnya loh. Mantap banget dah pokoknya. Yuk langsung aja mainin Red Shadow Legends terus add akun gua WilliamGZ. So tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi dan see you on the battlefield. Halo guys, balik lagi di channel gue, William Gadget. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih ya. Oke guys, jadi di video kali ini adalah momen-momen yang gue tunggu selama ini guys. Yang udah gue tunggu selama berapa ya? Kayaknya udah setahun lebih gitu guys ya. Gue nungguin Pamas 2 juta dikeluarin lagi, cok. Wow. Wah, gila cok. Gue udah nunggu lama banget ya kan. Soalnya pas itu zaman-zaman Pamas 2 juta keluar, gue tuh lagi nggak login gitu guys. Jadi gue nggak tahu ada senjata 2 juta yang terbaru gitu, cok. Nah, akhirnya guys, akhirnya sekarang dikeluarin lagi sama Garena, cok ya. Kita bisa nge-spin Pamas 2 jutanya lagi nih, cok ya. Padahal gue tuh kalau ada event apa ya, kalau ada item-item lama dikeluarin tuh gue emosi guys, tapi kali ini gue gak emosi ya karena gue belum punya cok. Oke, ini kita langsung aja cek ya kan, Pamas 2 jutanya nih guys. Jadi kita langsung aja lihat nih, level 1 nya sama level 7 beda drastis sih cok. Startnya nambah 2 damage dan red opire 1 cok, tapi diminusin reload speednya guys. Reload speed mah gak terlalu ngaruh ya, soalnya ini kan senjata assault guys ya, jadi pelurunya banyak cok. Sebelum ini eventnya diilangin lagi nama Garena guys, jadi kita langsung aja spin, gak usah pakai lama cok. Let's go. Apakah emas ungu banyak banget cok. Langsung dapet kah? Oh langsung dapet gluer guys. Gua kira langsung dapet pamasnya cok. Oke kita langsung saja ya kan. Dapet lagi. Dapet parasut lagi cok. Dapet apa lagi? Dapet gluer ya. Bagus bagus bagus. Parah bang, aku butuh pamasnya doang ini bang. Ini dapet apa kita cok? Dapet tas demonic green backpack guys ya. Ini senjata setan cuy ya. Ini soalnya tema-tema setan cuy. Waduh. Apa lah ya, kita spin aja nih guys. Kerja 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 pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja pokoknya kerja 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 pokoknya kerja kerja apa aja nggak tahu pokoknya kerja 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 kerja. Tuh. Cok, sumpah guys, gak dapet-dapet guys. Tuh, dari tadi dapetnya tas backpack mulu cuy. Kayaknya Garena tahu ya kalau gua. Nah, baru gua omong gitu cuy ya. Garena tuh tahu gua tuh lagi pengen berpamas, jadi gak mungkin gua gak nge-spin gitu kan. Pasti dikasihnya yang sulit. Karena gua tuh terlalu pengen sama pamas ini guys. Baru dapet cuy, ya kan Garena. Nah, mantap guys. Kita upload
saja ya kan. Oke, ini kita langsung aja pakai dan upgrade nih ya. Gua butuh berapa diamond nih buat upgrade guys? Kayak seperti biasa 2 juta ya. Namanya juga famas 2 juta guys. Jadi kita perlu siapin 2 juta guys ya. Lah ini gua udah ada frekuensi 126 guys, lumayan ya. Oh, ini bisa di-convert, Cok. Apa tadi convert guys? Ini apa guys convert? Oke guys, kita bisa convert ya. Coba kita upgrade guys. Level 2. Oke, udah level 2 ya. Level 2 cuman nambah pengumuman kill aja guys ya. Wih, udah bisa langsung level 3 kita, Cok. Padahal gua belum ngabisin diamond ya. Gila, udah keren naik apa mas gua, Cok. Wih, bisa di-convert ternyata, Cok. Oh, kalau ada kelebihan token lu bisa convert guys. Kalau sekarang gitu, Cok. Wah, mantap sih Galina ya. Tapi gua tetap aja nih butuh berapa token lagi nih buat dapetin level max-nya ya kan. Jadi kita langsung lewat shop aja supaya hemat cuy. Evogan pamas langsung kita borong ya. Murah banget. Oh my God. Kita borong saja ya guys. Ya, murah banget. Kita borong semuanya guys. Borong semuanya guys. Borong, borong, borong. Jangan takut diamond habis guys. Soalnya murah banget. Baca. Oke, sekali lagi deh. Sekali lagi ya. Oke. Berarti gua udah habis 9000 diamond, Cok. Gua udah habis 9000 diamond ya. Kan hitung sendiri, Be. Berapa 9000 diamond itu, Cok? Nah, ini gua kurang MP5 aja ya. Soalnya MP5 ini belum dikeluarin lagi, Cok. Jadi kita tunggu MP5-nya aja lah ya. Ada MP5 langsung gua spin ini, guys. Nah, ini token gua udah 1451, Cok. Kalian bayangin itu kayak kelebihan enggak sih? Kelebihan sih kayaknya, Cok. Oke lah, ini kita langsung aja ke level 4 ya. Level 4 ini ada efek kill ya, ada efek hit gitu, Cok. Ada merah-merah gitu, guys. Jadi walaupun ayam keren kuning, tetap aja guys merah-merah, Cok ya. Mantap sih, mantap sih. Oke, ini langsung level 5. Apaan nih, guys? Tuh, gila sih. Oke, udah level 5 langsung ke level 6, cuy. Ini level 6 udah kelihatan ya rambut-rambut ubannya, guys ya. Rambut ubannya udah kelihatan, guys. Mantap sih. Nah, kita udah pakai rambut-rambut ubannya ya kan di senjatanya, guys. Oke lah, ini kita langsung maxin saja ya. Kita langsung aja maxin ya. Nah, udah max juga pamas 2 juta gua, cuy. Mantap. Tinggal kita pakai aja emotnya, Cok. Entar, Cok. Ini gua berarti ada sisa 90 token ya. Apalah buat next 2 juta sih. Ini gua berharap banget MP5 dikeluarin lagi. Bilangin sama Garena, guys, keluarin MP5 2 juta, Cok. Biar gua bisa nge-spin, guys. Kita pasang dulu emote pamasnya sama kita pakai setnya Bang Budi kali guys ya. Soalnya kan temanya tuh sama guys sama set Bang Budi guys. Topengnya tuh sama, Cok. Oke lah, ini kita pakai ya kan set Bang Budi 01 Gaming guys. Topeng ini dia, Cok. Gila sih, gua udah menjadi Budi 01 Gaming ya kan set gua guys. Wow. Tapi tetap keren sih ini. Ini set guys. Walaupun set ini kayak udah pasaran gitu kan, tapi tetap keren, Cok. Udah jarang juga ada yang make kayaknya set ini guys. Kalian ngerasa gak sih guys, set ini udah jarang ada yang pake, Cok. Tuh kalian lihat guys, anjay keren juga sih guys ya. Oke guys, ini kita langsung aja review di Clash Squad ya kan. Soalnya kalau kita cari di rank tuh sulit, Cok ya kan. Seperti biasa guys, kalau misalnya kita review senjata pasti bakal sulit nyarinya guys ya. Jadi kita langsung aja review di CS supaya langsung dapat senjatanya, Cok ya kan. Kita impit aja langsung si Jare nih supaya ada temen gitu, Cok. Assalamualaikum. Halo. Halo, halo, apa? Lihat lah, minimal lihat lah. Apa, Cok? Lihat apa? Set Bang Budi? Bukan, lihat dulu, perhatikan baik-baik. Oh, anjay, wesset, dalam komik cuma itu pamasnya. Gua akhirnya punya, Cok, pamas ini, Cok. Yeay, kemarin lu kan gak punya ya. Apa? Part 2 gitu, lihat lah punya gua nih. Lu sabar. Apa punya lu, iya, apa? Iya nih. Apa? Oh. Ya elah, level 1 minimal maxin lah. Lu pamas lu enggak dikasih makan, Cok, jadi kurus dia. Kali ini bulan puasa, nah, jadi lagi puasa. Oh, lagi puasa pamas lu. Kacau. Jadi ini kita langsung cobain di CS, Cok. Gua penasaran nih sama pamasnya, Cok. Ayo. Yo. Oke, kita sudah dalam gamenya, brother. Ini ada set apa ini, Cok? Kurang, Cok. Apa ini setnya, Cok? Apa maksudnya set ini, guys? Ya nggak tahu. Baju Tarzan, celana pisang. Jangan-jangan ini yang suka ngeprank ini, Cok? Yang hati-hati. Kerja bagus. Oh iya, Cok. Iya, kayaknya ini YouTuber ya, Pak. YouTuber ini. Wow. Weh, YouTuber nih. Ku bilang bukan. Bang, keluarin hati-hatinya, Bang. Hati-hati, kerja bagus.
Kerja bagus. Anjay. Ketemu YouTuber. DM. Eh, kamu tukang ngeprank ya? Tukang ngeprank ya kamu ya? Iya. Mau keep DM kah? DM. Ya udah. YouTuber, guys. DM, tolong aku. Tembak dulu. Masa YouTuber minta DM? Iya. Masa kamu anjay. Eh, masa kamu minta DM? Kan kamu YouTuber. YouTuber siapa ini? Ini YouTuber nih. Eh, YouTuber ketemu YouTuber, cok. Wes. Oh, jadi kalian YouTuber beneran kah? Oh. Wes. YouTuber botak kah? Botak apa nih? Dua upin ipin. Botak OP. Oh, botak OP. Gua kira bokon. Asu. Botak OP. Kan kita pertemanan. Peternakan apa, Cil? Peternakan. Peternakan enggak? Peternakan kali. Kalian satu aja ngon mic, Cil. Buset, udah kayak suara kebun binatang, cok. Eh, Cil. Cil, dengerin gua dulu, Cil. Kenapa? Satu aja yang on mic, soalnya berisik itu suaranya mantul-mantul. Satu aja. Oke. Iya, ini gua lagi review, Cil. Bisa gua ratain enggak nih? Buset, gua kena headshot nani. Nama YouTube aku ini, Cil. Budi 01 Gaming. Lihat nih set aku nih. Nani, Nina. Lihat nih set aku Budi 01 Gaming. Nih, lihat nih. Tuh. Anjay, ini. Ini apa, Cil? Ini apa, Cil? Sekali lagi nih. Mana? Mana, Bang? Aku belum download data. Ya elah, belum download data. Bus makanin bang, ayo. Mungkin itu set mulu ya orang ya. Konflik lagi lah. Bukan lagi. Aduh, cok rame bet di sini. Double kill. Habis diincar dulu itu yang baju pink. Budi. DM, tip ala Budi. Ini oh, cok. Oh iya, gua on mic grup tadi, sorry. Aduh. Dari belakang ada lagi, cuy. Ayo, Cil. Kenapa enggak VIP gua dulu, Cil? Maaf, Bang. Jap. Sorry, Bang. Aku memang beban. Bukan masalah beban, Cil. Minimal VIP, Cil. Minimal? Aku wis mati, Mas. Mantap, men. Lu kelas berapa, Cil? Kelas 4, Bang. Sama seperti saya, Bang. 4 SD. Ya. Uzi. Thanks. Udah bang. Oke, makasih Cil. Nanti ku isiin diamond ya. Oke. Ah, hobi dong. Mantap. Oke bang, oke. Jagain aku tapi Cil, harus repep aku Cil. Oke. Insya Allah aku bisa repep bang. Oke. Tuh, meledak. Mana lagi, guys? Kita meledakin semua, guys. Meledak.
Sika. Bodo amat guys, enggak headset yang penting meledak. Eh, kamu berdua ini kembar kecil? Enggak lah, Bang. Eh, coba sini, sini. Sini, Cil. Kalian berdua sini. Kalian apa? tegak berdua. Anjay, botak. Ngapain lo pakai kepala botak, Cil? Habis dicukur, Bang. Tadi habis makan. Sekarang baju pink. Sabar. Isin DM ya, Bang. Iya. Awas hati-hati. Oke. Siap cepat cepat. Next. Kalem, Cil. Gimana dia? Fokus dulu ya. Fokus dulu. Salah teh pojok ping. Aduh. Oke, mantap, Bang. First blood. Makin kecil. Sika. Mantap, Cil. Gila sih. Iya, Cil, aman. Anjay, guys. Iya, ini gambar-gambar Pamas 2 juta, Cil. Oke. Mantap sih, Pamas 2 juta. Kita invite dulu guys, si bocilnya, Cok. Mana bocilnya? Coba invite, Jar. Yang mana? Nicknya apa tadi? Nicknya apa, Cok? Dia ada yang EXO Yandek. Lagi dalam grup dia. Oh, lagi dalam grup. Ya udahlah, ini kita add aja guys ya. Nanti kita isiin lah dia diamond, guys. Oh, bocilnya tadi asik sih, Jar ya. Bocilnya bocil sopan, Cok, ya, bukan walaupun, bocil nakal. Walaupun berisik ya. Iya. Ini bapak masuk nih. Yaudah lah, nanti kita ini ya guys ya, kita closing dulu guys, oke? Okay? Gue closing dulu Jar, oke? Okay? Oke. Oke lah guys, gitu aja konten kali ini. Semoga kalian suka guys ya. Jadi next konten kita ngapain lagi guys sama Pamas 2 juta ini, Cok? Gue sih masih penasaran ya sama Pamas 2 juta ini di ranked guys ya. Gue kayaknya pengen solo squad pakai bundle set Budi plus Pamas 2 juta guys. Kita lihat ya kan apakah Pamas ini bener se-OP itu, Cok. So tadi kan pas di CS tadi gue ada momen headshot gitu kan sama Pamas ini guys. Nah ya, untuk yang bocil tadi tenang aja guys, nanti gue bakal ajak mabar atau gue isiin diamond lah ya. Kalian request aja, kalau misalnya kalian pengen gue mabar sama si bocil, kalian komen aja lah ya, biar apa namanya kita bikin konten sama dua bocil botak itu, oke? Oke guys, gitu aja, yuk, bye-bye.